Koyo ngene suasana takbir keliling sing digelar atusan bocah ning Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti. Bocah-bocah iku ndorong macem-macem pameran sing diarak mubeng desa. Kegiatan sing digelar Senin bengi uga narik perhatian warga sing kebetulan lewat ning jalur iku. Polisi sing teko ning lokasi kegiatan langsung bubarno kabeh peserta sing dorong pameran lan set sound system sing melu digunakno arak-arakan mubeng desa. Kaget karo onone polisi, sejumlah warga sing pengin nyaksekno keramaian iku langsung putar arah lan lunga. Kepala Desa Ngagel Suwardi uga nyayangno onone kegiatan sing ditekani kerumunan massa sing uga akeh. Terlebih acara iku ora ngantongi izin lan digelar ning tengah wayah pandemi corona nuju tatanan anyar. Kegiatan takbir keliling iku uga rame amarga dimeluni atusan peserta saka 12 kelompok bocah lan remaja. Pihake ngarepno warga ning desane ora meneh gelar kegiatan tanpa koordinasi karo pemerintah desa lan kepolisian. Kejadian malam ini ada warga saya, warga Desa Ngagel yang mengadakan istilahnya takbir keliling, tapi ini sudah tidak pada tempatnya, arah-arahan di jalan sehingga mendatangkan banyak orang. Kurang lebih ada 12 kelompok yang mengadakan kegiatan tersebut. Mungkin dengan kejadian ini Pak, untuk imbauan kepada warga yang melakukan takbir keliling sendiri Pak? Ya, kami selaku pemerintahan desa sangat prihatin dengan adanya kegiatan malam ini yang mana di saat suasana pandemi COVID-19 ini kita harus mentaati protokol kesehatan, tidak boleh berkerumun, jaga jarak ya. Tapi lagi malam ini luar biasa, aduh sangat prihatin banyak kerumunan massa yang tidak mengindahkan dengan protokol kesehatan. Walaupun saat ini sudah untuk suasana new normal, tapi kan tidak sempat new normal ini kita harus bebas kembali, ada aturan-aturan. Sedangkan tadi malam ini kejadian ini tadi yang dilakukan warga kami melakukan arah-arahan pemadaan kegiatan yang banyak massa, sehingga himbauan kami kepada masyarakat tolong, karena Desa Ngagel ini sudah diresmikan menjadi kampung siaga COVID. Saliyane ngamano alat peraga lan perangkat audio, polisi uga ngamano sejumlah peserta sing melu kegiatan iku. Sawise entuk pembinaan ning Mapolsek Dukuhseti, sejumlah bocah sing diamano akhire dibebasno karo syarat diparani wong tuane. Oksanu Rajai, Simpang 5 TV.